Kelapa sawit merupakan sumber makanan dan industri minyak yang paling penting di dunia. Walaupun hanya meliputi sebanyak 6% daripada minyak global, kelapa sawit merangkumi hampir 40% daripada keperluan minyak kita. Dalam sekitar 85% daripada jumlah kelapa sawit dunia adalah dihasilkan di Malaysia dan Indonesia. Sebagai salah satu pengeluar yang terbesar di dunia, Malaysia mempunyai peranan yang penting dalam memenuhi keperluan global. Pengeluaran dan penggunaan kelapa sawit meningkat tahun demi tahun. Peningkatan hasil menjadi fokus utama. Sehingga 2020, melalui agronomi dan penggunaan baja, purata hasil global untuk tandan buah segar diramalkan mencecah 20 tan per hektar. Yara komited untuk bekerjasama dengan peladang kelapa sawit di seluruh dunia untuk meningkatkan hasil pada masa yang sama mengurangkan jejak karbon minyak yang dihasilkan. Faktor yang mempengaruhi hasil kelapa sawit termasuklah air, cuaca, tanah, buruh, herbisid, faktor pengurusan dan baja. Antara kesemua faktor ini, baja mempunyai peranan penting dalam kos input menelan perbelanjaan hampir 50%. Berdasarkan Liebig Barrow oleh Carl Sprengel, ketidakseimbangan nutrien boleh menyebabkan masalah kepada peladang dalam membuahkan hasil yang terbaik. NutriPump oleh Yara menawarkan lebih daripada baja. Yara komited untuk meningkatkan pengetahuan asas rakan kongsi dan pelanggan kami mengenai pengurusan nutrien terbaik kelapa sawit. Dengan pengenalan baja NPK yang paling berkesan, berasaskan amonium nitrat seperti Yara Mila dan Yakin dapat meningkatkan efisiensi penggunaan baja. Dengan Yara, para peladang mendapat jaminan kualiti baja dengan sifat fizikal homogen dan nutrien seimbang berbanding dengan produk NPK yang lain. Baja produk lain kebiasaannya lambat meresap dan mudah lari apabila hujan lebat, terutamanya di kawasan berbukit. Dengan penyerapan baja Yara Mila dan Yakin yang cepat, nutrien dapat diagihkan dengan baik dan teratur. Yara Mila dan Yakin menyediakan nutrien yang lebih seimbang kepada tanaman. Nitrat di dalam baja disertakan dengan nutrien tumbuhan bercas positif yang penting, membolehkan pertumbuhan yang lebih baik dan toleransi tekanan yang lebih tinggi. Baja di dalam urea mengeluarkan ion hidrogen menyebabkan tanah lebih berasid. Selain itu, 25% nitrogen dan urea dilepaskan ke udara menyebabkan kehilangan nutrien. Oleh itu, pelaburan wang untuk baja urea tidaklah menguntungkan seperti yang kita fikirkan. Sebagai perbandingan, amonium di dalam baja Yara Mila dan Yakin diserap ke dalam mineral tanah liat yang menyediakan bekalan nitrogen berterusan dari masa ke semasa. Setiap beg baja adalah berbeza walaupun mempunyai formula yang sama. NutriPump oleh Yara menjanjikan efisiensi nutrien yang terbaik untuk tanaman sawit. Ia terbukti merupakan pelaburan yang bijak dan dapat meningkatkan hasil untuk jangka panjang. Pilihan yang anda buat hari ini akan menghasilkan kesan yang besar untuk tanaman anda.